Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Nah, di video kali ini aku bakal racunin kalian dengan salah satu lip tint favorit aku, yaitu lip tintnya ini menurut aku warnanya cantik-cantik sekali. Selain itu melembabkan bibir kita dan yang pasti awet di bibir. So, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Nah, siapa yang di sini suka pakai lip tint buat sehari-hari? Nah, kalau kalian suka, aku rekomen kalian lip tint dari Lily by Red. Ini made in Korea. Ini tuh lip tintnya bagus sekali ya guys. Dimana aku sendiri udah coba dan ini menjadi favorit aku. Tapi bagi kalian yang belum coba, kalian bisa beli trial kitnya. Nanti akan aku sertain linknya di description box. Kalian ngecek ya. Nah, jadi Lily by Red ini sebenarnya warnanya banyak guys. Jadi karena aku pengen coba, aku beli yang versi mininya. Dimana kalian lihat ya, untuk packagingnya ini, aduh cute banget ya guys tuh. Kayak tipe-tipe kita mau holiday, travel, pokoknya cute banget. Kemudian pas kalian buka, kalian bakal dapetin nih stiker. Stikernya aja lucu banget. Dan ada 3 lip tint yang akan kalian dapatkan dengan warna yang berbeda. Lip tint Lily by Red ini merupakan salah satu lip tint yang best seller di Korea, di mana memang ya warnanya itu banyak sekali dan cantik-cantik sekali. Dan selain itu, untuk Lily by Red ini selain dia mengeluarkan produk lip tint, dia juga mengeluarkan produk-produk kecantikan lainnya. Tapi di sini kita akan lebih bahas ke lip tintnya. Nah, sebelum lebih lanjut, aku bakalan swatch dan cobain dari 3 warna lip tint yang aku punya ini. Yang pertama, kita akan coba warna peach. Menurut aku, warna peachnya ini cocok untuk kalian pakai sehari-hari dan membuat wajah kita tampak lebih fresh. Nah, untuk aplikatornya ini melengkung. Tuh, jadi gampang banget ya pas kita apply ke bibir kita, jadi nggak meleber. Selain itu, ketika apply di bibir, bibir itu tidak merasa kering sama sekali. Malah menurut aku ini melembabkan bibir. Dan untuk wanginya sendiri, menurut aku tuh wangi dari lip tintnya ini benar-benar soft banget ya. Jadi sama sekali nggak menyengat. Jadi masih nyaman lah ya pas kalian apply ke bibir. Kemudian untuk ketahanan dari lip tint ini, menurut aku ya, ini merupakan salah satu lip tint yang paling awet yang aku punya saat ini. Jadi kemarin aku udah cobain seharian memakai lip tint ini, aku coba buat makanan berat sih, terus minum. Memang sih lip tint ini agak sedikit transfer, tapi awet di bibir. Jadi nggak benar-benar kayak langsung hilang gitu, dia tetap stand di bibir kita. Apalagi semakin tebal kalian apply ke bibir kalian, itu tuh makin stand dan makin lama tuh awet di bibir kita. Tapi menurut aku ya, pengalaman aku ini pribadi, warna yang paling awet itu adalah warna yang terang-terang begini, seperti kayak warna merah cerah begini. Ini tuh paling awet di bibir dibandingkan dengan warna lainnya, yaitu seperti warna pink muda ataupun pink ke orangenan. Itu warnanya standnya itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan warna merah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ketiga lip tint yang aku udah swatch tadi akan aku coba hapus dengan micellar water. Tuh, kalian bisa lihat ya, jadi warnanya itu tetap stain, tetap awet, apalagi warna yang merah banget ini. Dan itu yang aku suka dari lip tint ini. Jadi sempet ya, beberapa hari yang lalu aku coba warna lainnya, kemudian aku pulang, aku tidur, aku lupa buat hapus. Nah, aku kirain besoknya nih bibir aku bakalan kayak pecah-pecah ataupun kayak kering ya, karena kan aku lupa hapus lip tintnya ini. Ternyata enggak guys,
Ternyata keesokan harinya bibir aku itu tetap terasa lembab dan tidak kering sama sekali. Jadi menurut aku lip tint ini juga bisa memberikan nutrisi untuk bibir kita. Dan bagi kalian yang pengen coba, kalian bisa cobain yang versi mininya sama seperti aku. Jadi ada 3 warna berbeda, dimana kalian bisa pesan di bawah ini. Akan aku sertain linknya di description box. Tapi kalau memang kalian udah suka dan pengen cobain warna lainnya, banyak banget pilihan warna yang kalian bisa sesuaikan dengan warna favorit kalian. Bagi kalian semua pecinta lip tint, khususnya lip tint Korea, yang kalian pasti tahu ya warna-warnanya itu cantik sekali. Kalian wajib banget nih harus punya Lily by Red ini, karena selain packagingnya cantik ya, jadi cocok nih buat kalian koleksi. Ini juga bagus banget di bibir, apalagi ketika sudah di apply, apalagi untuk warna-warna nude-nya ataupun untuk warna-warna pink muda dan oranye-nya, menurut aku itu bikin wajah kita lebih kelihatan fresh. So, semoga kalian suka dengan video ini, dan seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.